kepada komitmen yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri. Saya harap komitmen itu akan dilaksanakan dengan seberapa segera. Yang Berhormat Tuan Speaker dan Menteri dan kepada ahli-ahli parlimen di sini, saya telah bangkitkan perkara ini bukan kali pertama. From the year 2009, dah 8 tahun, ribu-ribu orang di negara ini are suffering in silence. Satu komitmen saya harap Yang Berhormat Menteri, kalau boleh dalam 2-3 minggu disegerakan, dan kalau perlukan pertolongan dari pihak di sebelah sini, we are willing to come and cooperate. Help out. Terima kasih. Rompin bangunnya. Saya juga bersama dengan Pak Barat bahwa perkara ini harus di teliti dengan begitu baik, dan tidak harus, kalau dari segi agama, tidak harus menjurus kepada mazhab Syafi'i sahaja. Dia harus terbuka kepada pandangan-pandangan mazhab lain. Mazhab-mazhab lain tidak harus tertumpu kepada mazhab Syafi'i saja untuk merungkai masalah ini. Dalam penyelesaiannya, ada kata, umpama saya ambil katalah seorang ibu bukan Islam mempunyai anak umur 2 tahun, suami melarikan anak dia masuk Islam atau hamsu Islam, mahkamah nampaknya keliru tentang persoalan ini. Secara fitrahnya, secara hukum agamanya, harus diserah kepada ibu walaupun suaminya telah masuk Islam. Kadang-kadang kita melihat dari segi mazhab, satu mazhab saja, tidak melihat pandangan-pandangan mazhab lain tentang persoalan-persoalan fiqah tertentu. Itu yang saya harapkan daripada JPM juga lah, menteri pun ada di sini nampaknya. Pasir Putih bangunnya. Membantu. Saya ingin menyokong pendapat daripada Rompin bahawa memang kadang-kadang kita ni terlalu sempit juga, kadang-kadang kita ni banyak mengikut, kalau di Malaysia lah, mengikut satu mazhab dan kita tidak terbuka untuk mengikut mazhab-mazhab yang lain. Oleh bermaksud kita serahkan kepada mahkamah syariah lah. Tapi saya menyokong sebenarnya pendapat yang mengatakan apabila perkahwinan itu berlaku di mahkamah civil, maka apabila berlaku perceraian dan salah seorang itu memeluk agama lain, maka dia patut diselesaikan di mahkamah civil juga. Saya menyokong sebenarnya, dan kalau dipercepatkan lagi, saya rasa ramai di antara kita akan menyokong undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat, Yang Berhormat Rompin, Yang Berhormat Pasir Putih. Sebenarnya yang kita nak tekankan di sini oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional adalah kita tidak boleh menzalimi keluarga yang menjadi mangsa keadaan. Takkan yang masa nikah, masa kahwin tu dia agama bukan Islam, tiba-tiba dia lari dari tanggungjawab jadi orang Islam, salah satu daripada pasangan, sebab tak nak bertanggungjawab kepada tanggungjawab pada isteri, anak ataupun suami dan anak. Itu sebabnya kita tidak mahu mereka menggunakan Islam sebagai satu pembelaan dan memandangkan agama itu sendiri. Itu sebabnya Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan mesti diselesaikan dalam mahkamah sivil. Isu anak, isu harta, isu tanggungjawab. Sebab kita ini bukan masyarakat majmuk 100% hanya pada satu agama. Kita pelbagai agama. Itu sebab bagi saya, ucapan beliau pada hari wanita yang berhormat, Menteri Wanita pun ada di sini, beliau pun ada di sana, menunjukkan komitmen Kerajaan Barisan Nasional bahawa ini mesti diselesaikan. Dan harapan saya, kalau boleh diselesaikan secepat mungkin, diselesaikan pada sesi sidang parlimen ini, supaya rakyat di luar sana tidak menjadi mangsa kepada mereka yang zalim dan tidak bertanggungjawab. Kerana yang menjadi mangsa adalah anak-anak selalunya yang tidak tahu tiba-tiba bapa mak tu pun lari jadi Islam sebab nak lari dari tanggungjawab. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Putih sebagai satu lelaki generasi wanita, generasi lelaki Melayu Islam yang memang begitu peka pada isu, khasnya isu wanita. Terima kasih.